Halo gamers, baik lagi nih bareng aku Lolots pastinya. Steam adalah platform distribusi game terbesar di dunia. Ada banyak berbagai macam jenis game yang seru dan layak untuk dimainkan, baik dari pengembang asing ataupun pengembang lokal yang asli buatan Indonesia. Tentu saja, sebagai anak bangsa, kita layak merasa bangga dan harus mendukung karya anak bangsa. Tidak hanya untuk memberikan dukungan, game-game lokal buatan Indonesia yang tersedia di Steam ini juga menarik untuk dimainkan. Baik dari segi cerita, gameplay, ataupun grafik keren yang tidak kalah dari pengembang game asing. Berikut ini adalah daftar game lokal paling populer di Steam yang bisa kalian mainkan. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, Dread Out. Game horror lokal satu ini dirilis di Steam pertama kali pada 2014 oleh pengembang dan publisher Digital Happiness, sebuah perusahaan game yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dalam game ini, kamu akan berperan sebagai Linda, seorang pelajar SMA yang terperangkap di dalam sebuah kota tua yang berhantu, di mana kamu harus melawan hantu dan monster yang ada di sana menggunakan kamera smartphone. Kamu harus bisa menguak misteri yang menyelimuti kota tersebut nih, gamers. Yang kedua, Coffee Talk. Game kasual berbasis narasi ini mengikuti cerita seorang barista yang bekerja di sebuah kedai kopi yang terletak di sebuah kota fantasi bernama Seattle. Para barista ini akan mendengarkan kekhawatiran dari berbagai pelanggan yang datang ke kedai kopi dan menyiapkan minuman. Tugasmu di sini akan diminta untuk memecahkan masalah dari setiap tamu yang datang ke kedai kopi. Suasana di dalam game ini menampilkan estetika yang terinspirasi oleh anime 90-an, seni grafik pixel, dan genre musik lo-fi chill pop. Game yang diluncurkan pada 2020 ini mendapatkan ulasan yang cukup positif, bahkan pada beberapa media game luar negeri. Yang ketiga, NSFW, Not a Simulator for Working. Game yang beberapa waktu ini dirilis menceritakan pekerja kantor yang mengisi waktunya di kantor dengan menonton film dewasa. Kamu hanya perlu untuk jangan sampai ketahuan atau kamu harus dipecat dari kerjaan. Game ini sempat viral dan menjadi perbincangan di YouTube Gaming Internasional, di mana nama-nama besar ikut memainkan game ini, seperti Markiplier, Matisya, dan banyak lainnya. Gameplay unik ini membuat banyak penggemar game penasaran untuk mencoba game yang satu ini. Yang keempat, Escape from Naraka. Game yang dikembangkan oleh Cello Games ini dibuat oleh pengembang game Indonesia yang berbasis di Bali. Game first person action ini diterbitkan oleh Head Up dan dirilis pada Juli 2021 di Steam. Yang menarik dari game ini mengangkat banyak unsur kebudayaan Bali serta banyak mengambil inspirasi dari legenda Bali dan mitologi lokal. Dalam game ini, kamu dituntut untuk bisa menyelesaikan berbagai macam tantangan yang akan kamu temui di dalam gamenya. Yang kelima, Troublemaker. Belum sepenuhnya dirilis, hanya saja baru tersedia demo gamenya baru-baru ini. Game bergenre action adventure ini mengambil latar pelajar khas anak SMA Indonesia. Game ini sebelumnya berjudul Para Kacuk, dikembangkan oleh Gamecom Team dan direncanakan baru akan dirilis pada tahun 2023. Namun saat ini, kamu sudah dapat menikmati versi demonya di Steam. Yang menjadi menarik, game ini berani menampilkan latar pertarungan antar remaja yang tidak segan dengan kata-kata kasar. Selain pertarungan dan tawuran, kamu juga akan menjumpai drama khas anak sekolahan mulai dari persahabatan sampai percintaan di dalam game ini. Nah itulah 5 game lokal yang paling populer di platform Steam. Kita harus bangga ya gamers, banyak banget game-game lokal yang populer di internasional. Kalau kalian, gimana nih yang paling disukai dari daftar tadi? Tulis di kolom komentar ya gamers. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe channel YouTube Dunia Game pastinya. Aku Lolots pamit, sampai jumpa gamers!